Halo sahabat sports, kembali lagi di Klasmen TV. Berikut adalah hasil Liga Spanyol pekan ke-22, 8-9 Februari 2021, serta klasmen, top skor, top assist, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasmen TV. Hasil Liga Spanyol pekan ke-22, Selasa 9 Februari 2021. Atletico Madrid seri 2-2 versus Celta Vigo. Sedangkan pada hasil kemarin, Deportivo Alaves menang 1-0 versus Real Valladolid. Selanjutnya, Levante seri 2-2 versus Granada. Huesca kalah 1-2 versus Real Madrid. Elche seri 2-2 versus Villarreal. Sevilla menang 3-0 atas Getafe. Sementara itu di hasil pekan ke-22, Real Sociedad menang 4-1 versus Cadiz. Atletico Bilbao seri 1-1 versus Valencia. Selain itu, Osasuna menang 2-1 atas Eibar. Real Betis kalah 2-3 versus FC Barcelona. Klasemen Liga Spanyol pekan ke-22. Atletico Madrid memimpin dengan koleksi poin 51, disusul Barcelona dan Real Madrid dengan koleksi poin 43. Sementara di zona degradasi, Real Valladolid dengan koleksi poin 20, Elche dengan koleksi poin 18, dan Huesca dengan koleksi poin 16. Top skor Liga Spanyol pekan ke-22. Luis Suarez memimpin dengan koleksi gol 16, disusul Yusuf En-Nashri dan Lionel Messi dengan koleksi gol 13. Sedangkan untuk top assist Liga Spanyol pekan ke-22, Iago Aspas, Andre Correa, Jorge de Frutos, dan Llorente memimpin dengan torehan assist 6. Jadwal La Liga Spanyol untuk mengganti pekan ke-1, Rabu 10 Februari 2021. Real Madrid versus Getafe pukul 3:00 live di Bein Sports 1. Terima kasih telah menonton video ini.